أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan dars pada hari ini insyaallah. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang ke-14, ad-darsul rabi'ah. Kita baca hiwarnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu wahai pamanku? Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik walhamdulillah. Kaifa halukum? Siapa bagaimana kabar kalian? Man antum? Siapa kalian? Nahnu abna'u Dr. Musa. Kami putra-putranya Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Ayah kalian adalah temanku. Aina ammukum asy-syekh Isa. Di mana paman kalian yaitu Syekh Isa? Huwa maridun. Dia sakit. Huwa al-ana fil mustashfa. Sekarang dia di rumah sakit. Syafahullah. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Siapa anak kecil perempuan, anak kecil perempuan ini yang bersama kalian? Hiya ukhtuna. Dia adalah saudari kami. Masmuha? Siapa namanya? Ismuha Layla. Namanya adalah Layla. Aina baitukumul jadidu? Di mana rumah kalian yang baru? Baitunal jadidu qaribun minal matari. Rumah kami yang baru itu dekat dari bandara. A antum fil madrasati tsanawiyyah? Apakah kalian berada pada madrasah atau sekolah menengah atas? La nahnu bil jami'ah. Kami berada di universitas. Ana fi kulliyatil handasah. Saya berada di fakultas teknik. Wa Mahmudun fi kulliyati tibbi. Dan Mahmud pada fakultas kedokteran. Ibrahimu fi kulliyati syariah. Ibrahim pada fakultas syariah. Wa Yusuf fi kulliyati tijarah. Dan Yusuf pada fakultas ekonomi. Man dhalikal fata alladhi fi sayyaratikum? Siapa pemuda itu yang bersama, yang berada di mobil kalian? Huwa zamili, nama dia adalah temanku. Min aina huwa, dari mana dia? Huwa min Inggris. Dia dari Inggris. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu William, namanya adalah William. Amuslimun huwa, apakah dia seorang muslim? La, huwa Nasrani. Dia orang Nasrani. Abuhu ustazi, ayahnya adalah ustaz kan. Nah, perhatikan pada kata ustaz. Arti dari ustaz dalam kamus bahasa Arab adalah orang yang menguasai 12 cabang dari ilmu pengetahuan. Apabila seseorang itu menguasai 12 cabang dari ilmu pengetahuan, baik ilmu dininya maupun duniawiya, maka dia pantas mendapat gelar al-ustaz. Nah, kalau dalam bahasa kita, bahasa formalnya itu adalah guru besar dalam dunia universitas. Nah, jadi jangan mengatakan bahwasanya ustadz itu adalah cuma orang yang paham agama saja. Nah, jadi ustadz itu adalah orang yang menguasai 12 cabang dari ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Nah, makanya di sini siapa tahu ada di antara kalian yang heran kenapa orang Nasrani disebut dengan ustadz lah, karena ini maknanya seperti itu. Nah, ismuhu Dr. Eduardo. Yahdihimallahu ilal Islam. Semoga Allah menunjuki keduanya ke dalam Islam. Adahabtum ilal mustasfa li ziyarati ammikumul yawma?
Apakah kalian telah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Naam dhahabna. Ya, kami telah pergi. Nah, inilah hiwar percakapan dari pelajaran yang ke-14. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada tamarin atau tadribat pada pelajaran ke-14 insyaallah. Semoga bisa mendatangkan manfaat untuk kalian semua. Barakallahu fikum wa akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.